بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun antum antuna berada Bapak dan Ibu Ikhwan dan akhwat yang masih terus ya me mengikuti dan menyaksikan program demi program yang disajikan dan dipancarluaskan dari PT Salam TV semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat seperti kebiasaan baik kita kita akan uh, lanjutkan ya kajian kita yaitu kajian Aqidatul atau tauhid yang ditulis oleh Syekh Soleh Al Fauzan wa taala dan kita akan memulai dan membuka kajian ini dengan uh, murajaah ya sebagaimana yang selalu kita uh, lazimkan terkait dengan kajian kita yang telah lalu ya bahwa memang pada pertemuan yang lalu itu sudah kita membahas tentang asyirku ya kesyirikan ya ta'rifuhu ta wa definisinya dan juga uh, pembagiannya pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tuh tentang syirkul akbar kan syirik itu secara uh, umum itu dibagi dua ya secara umum meskipun ada yang membaginya kepada tiga tetapi kalau pembahasan kita di sini ya saya lihat itu hanya dibagikan kepada dua ya dua saja yaitu syirkul akbar, syirkul akbar, wa syirkul asgar ah begitu. Nah. Uh, secara umum, kita sampaikan waktu itu bahwa syirik itu artinya adalah "jalu syarikin", lillahi wa ilahiyatihi. syirik itu adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiahnya dan uluhiyahnya. Uluhiyahnya maksudnya bahwa uh, terkait dengan perbuatan Allah, bahwasanya Allah yang uh, menghidupkan, mematikan, yang memberikan rezeki, maha mengatur, kan begitu? Dia meyakini bahwa ada yang lain juga selain Allah SWT yang bisa membuat seperti yang Allah buat. Itu hanya keyakinan dia ya. Padahal fakta di lapangan nggak ada. Nah gitu. Itu saya sampaikan lagi bahwa itu keikhtikot dia, keyakinan dia doang yang bisa yang bisa kayak gitu uh, hanya sebatas keyakinan dia ya. Fakta di lapangan memang nggak ada gitu. Memang nggak ada. Karena yang maha menciptakan itu hanya Allah, yang maha, maha mengatur itu hanya Allah, yang maha memiliki segalanya ya Allah, begitu ya. Ini hanya ikhtikot dia, dan ini ikhtikot batil ya, ikhtikodun batil. Itulah dia kenapa jatuh syirik, kan begitu. Menjadikan sekutu bagi Allah, menjadikan teman bagi Allah, dalam rububiahnya, uluhiyahnya, dan juga termasuk tentu asma dan sifatnya ya. Nah, inilah dia disebut secara apa namanya kesyirikan itu, ya. Kesyirikan itu secara istilah demikian, ya. Kemudian kesyirikan itu biasanya katanya sebagaimana kita sampaikan yang lalu ya, itu terjadi biasanya di uluhiyah, artinya mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya, artinya kita mengesahkan Allah dalam hal peribadatan bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu murni dan mutlak hanya kepada Allah nggak ada kita serahkan kepada yang lain secuil pun tidak kita kasih tidak kita serahkan kepada yang namanya makhluk makhluk ini banyak ya bisa malaikat bisa manusia bisa jin bisa kayu besar batu besar bisa laut bisa terowongan bisa goa dan lain-lain ah -lain. gitu Bayang bahwa yang mengatur langit dan bumi ini hanya Allah yang maha memberikan rizki hanya Allah yang maha menghitung matikan hanya Allah Ya betul. Kita ini kan dia mati tak berakan, Ustaz. Itu sebab ya. Itu sebab saja. Semua ini e, Allah Subhanahu wa taala jadikan ada sebab akibat. Tapi sebab akibat nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya kecuali diizinkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu Dan ada juga menyelisihi sunnatullah bah ada kalau Allah kehendaki. Banyak yang menyelisihi sunnatullah kalau Allah Subhanahu kehendaki kan. Ah, ah, gitu. Seperti tongkat Ya, tongkat itu bisa menjadi menjadi ular, ya. Dan tongkat bisa membelah laut, gitu. Subhanallah, ya. Dan laut itu apa namanya ini bisa terbelah, ya. Itu semuanya adalah uh, sesuatu yang apa namanya? Menyelisihi sunnahnya, gitu kan? Sunatullah, ah uh, gitu. Tapi seperti api nggak bisa membakar lagi dia. Itu kan menyelisihi sunnahnya, gitu. Ketentuan yang ketetapan jalan yang setelah ditentukan oleh Allah, api kan bisa membakar. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, maka api pun nggak bisa berbuat apa-apa. Ah, gitu ya. Jadi golipnya kebiasaannya terjadi dalam hal peribadatan orang yang berdoa kepada selain Allah. Orang yang sujud kepada selain Allah Orang yang menyembelih kepada selain Allah Artinya dia menyembelih sesuatu yang dia persembahkan bukan kepada Allah Bukan sesuatu yang syar'i atau sesuatu yang mubah Tapi sesuatu yang diharamkan Aa, gitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan kesyirikan itu adalah dunub Dia itu adalah dosa yang paling terbesar. Kenapa? Karena kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ini sebagai penutup dalam apa yang meroja akidah ini. Ada enam sebab mengapa kesyirikan itu akdomu dunub Pertama, ya, secara singkat aja kita, karena waktu kita tidak terlalu panjang, ya, bahkan tujuh, ya. tujuh ya tujuh apa namanya ini tujuh uh, sebab pertama sebagaimana kita ulangi kemarin itu karena pentasbihan penyerupaan makhluk dengan sang khalik dengan Allah wa semua ini adalah makhluk lalu kita serupakan ada di antara makhluk ini yang serupa dengan Allah ya dalam harbubiyahnya ya dalam dalam hal ilahiyahnya maksud saya bahwa dia juga berhak diibadahi sebagaimana Allah berhak diibadahi. Ha, gitu kan? Dia juga berhak untuk di, di, disembah sebagaimana Allah SWT berhak disembah. Berarti ada tashbih itu. Ada penyerupaan uh, makhluk dengan Allah. Okay. Kenapa dia al Karena memang tidak ada yang semisal dengan Allah. Lalu kita katakan ada yang semisal. Itu sebesar-besarnya dosa. Ya, Yang kedua. Allah SWT tidak akan pernah mengampuni dosa orang berbuat syirik. Selama dia tidak bertobat darinya Artinya kalau dia muafat dan membawa dosa kesyirikan Syiriku akbar tentunya Maka dia tidak ada ampunan Bagi orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik Itu dia Kenapa dia al-domudunub Kenapa dia menjadi al-domudunub Menjadi dosa yang paling paling besar ya Kemudian yang ketiga Allah SWT haramkan untuk dirinya sorga Haramkan kepada diri orang yang berbuat syirik itu sorga Berarti kan sesuatu yang nggak main-main perbuatan dosa itu kan maka dia allah duduk. nah gitu sehingga surga pun diharamkan surga diharamkan kepada dirinya allah swt mengatakan dalam al maidah 72 itu innahu mayyushrik billahi faqad alihil jannata wa wa min ansar. orang berbuat syirik kepada Allah, Allah akan haramkan kepadanya surga. dan tidak ada kepada orang yang zalim itu penolong. Ya. Allah haramkan kepadanya surga wa wah tempatnya adalah neraka. Kalau surga diharamkan mana lagi tempatnya? Di di akhirat hanya dua tempat. Kalau nggak neraka ya surga gitu. Dia nggak di surga berarti di mana? Eh, jadi nyari orang gampang kalau di akhirat. Kalau di sini kan payah kita nyari orang kan gitu. Oh mungkin dia di sana. Kalau nggak dia di masjid mungkin dia di rumah. Kalau nggak di rumah di kantor. Kalau di kantor mungkin di kafe. Kalau nggak di kafe mungkin tempat wisata. Kalau nggak di wisata mungkin di hotel. Kalau nggak di hotel mungkin dia di pesantren dan seterusnya dan seterusnya. Banyak tempat. Tapi kalau di akhirat ya kalau nggak di surga ya di neraka tengok kan gitu kira-kira. Gampang. Ah gitu. Inilah dia orang berbuat syirik. Kenapa syirik itu menjadi aqdhamudzunub? Ini dia sebabnya ikhwan. Azza ta wa ta'ala wa iyyakum jami'an. Allah haramkan kepadanya surga, tempatnya di neraka dan tidak ada kepada orang yang zalim itu penolong pun. Kenapa? Kenapa? Apa hubungannya orang yang berbuat syirik dengan orang zalim? Karena orang zalim, karena orang syirik itu dihukumi zalim. Kalau orang berbuat syirik berarti dia telah zalim. Kenapa zalim? Artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Kenapa orang musyrik zalim? Karena dia memberikan atau menyerahkan peribadatan bukan kepada sang pemiliknya yang sejati yaitu Allah Tabaraka. wa ta'ala. Yang keempat, kenapa syirik itu a'zamu dzunub? Karena li yuhbitu jamil amal. Karena semua amalan akan terdelet, akan terhapus, akan tereliminir, ya, akan terhapus, terhilangkan, terdelet ya, semua amalan kebaikan yang pernah dilakukan. Dan ini perkataan Allah Subhanahu dalam Al-An'am ayat 88. Walau asyaraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik gak ada ampun. Akan terhapus semua dari apa yang mereka telah kerjakan. Artinya amal soleh. Zumar 65 lebih ngeri lagi. Walau qad ya ilaika wa ila alladhina min qablika. La in asyarakta la yahbatanna amaluka. Wa la takunanna minal khasirin. Sungguh diwahyukan kepada engkau, ya Muhammad, dan kepada orang-orang sebelum engkau. Jika engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Amalmu akan hancur. amanmu akan hilang. وَلَتَكُونَنَّ minal الْخَسِرِينَ Dan engkau pun termasuk orang-orang yang merugi. Padahal Nabi, setingkat Nabi, nggak ada di maafin. Nggak ada di maafin. Nabi kan maksum sebenarnya gitu kan. Tapi Qadarullah, kalau umpama dia berbuat syirik, dan ini mustahil tentunya, tapi apa yang ter, apa yang terjadi? Tidak akan Allah SWT ampuni. Kurang baik apa Nabi? Gitu kira-kira kan. Tapi ini kan maksudnya, kalau pun terjadi kan tapi kan nggak ada yang terjadi gitu loh artinya ini Selepel nabi aja di delete amalnya kurang baik apa kalau mungkin menurut kita kan oh, orang baiklah dia punya maafin lah ustaz nggak ada karena syirik ini bukan main-main taala wa jami'an yang ke yang kelima anal musyrik ya halal dam wal mal orang yang berbuat syirik halal darahnya dan hartanya karena apa karena dia dia murtad dianggap yang keenam anna akbarul kabair. Bahwa kesyirikan itu adalah dosa-dosa yang paling besar. Banyak dosa-dosa yang paling besar. Dosa-dosa besar itu ada. Imam Dahabi juga punya kitab Al-Kabair. Tapi dari kabair, semua kabair. Dari semua dosa-dosa besar itu. nomor Syirik adalah nomor one. Syirik adalah no, rakmul awal. Rakumul wahid. Ya. Itu nomor pertama dia. Karena nggak main-main memang. Ha ha yang ketujuh sebagai singkat aja annasyirkatanakusunwaibun nazahallahu azza wa jalla nafsuan huma bahwa kesyirikan itu adalah tanakus adalah mengurangi dan aib dan itu kekurangan dan aib bagi Allah dan Allah subhanahu wa tersucikan dari aib dan kekurangan artinya ketika orang-orang berbuat syirik berarti itu aib bagi Allah sementara Allah enggak itu memberikan aib gitu kira kiranya Dan sementara Allah nggak ada aibnya, nggak ada kekurangannya dari sisi manapun. Makanya dia berhak jadi jadi Tuhan yang disembah semua makhluk kan begitu siang dan malam. Dan Allah SWT maha kuasa atas segalanya. Jadi kita ini kaum muslimin itu bangga kita menjadi seorang muslim. Kita punya ilah, punya sesembahan, punya Allah yang bisa segala-galanya. Nggak ada Allah SWT kalah dengan siapapun. Jadi Tuhan kita ini bangga kita menjadi memiliki apa namanya ini Tuhan yang sangat luar biasa, memiliki zat yang kita minta nggak pernah akan habis apa yang dimilikinya. Ya, kalau kita semakin dekat kepada Allah, semakin disayang oleh Allah Taala. Taala wa, ta ta wa iya Jami'an. Kemudian yang terakhir kita sampaikan dan ini untuk pengantar ya lebih dekat dengan pembahasan kita bahwa kesyirikan itu ada dua. Pertama adalah syirkul au al akbar, syirik besar, ya. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, kemudian uh, pada mengekalkan pelakunya dalam api neraka kalau dia meninggal belum bertobat dan dia dihapuskan semua amalannya. Inilah konsekuensi daripada syirik akbar ya nanti akan akan ada uh, apa namanya ini khulasahnya ataupun penjelasan berikutnya insyaallah tabaraka wa taala itulah dia bentuk-bentuk ya syirik besar yang konsekuensinya demikian apa contohnya Pak Ustaz menyembelih kepada selain Allah artinya menyembelih dia dan diserahkan kepada selain Allah kepada jin kepada jembatan dan lain-lain seperti juga berdoa kepada kuburan berdoa dia meminta kepada orang-orang soleh dia nggak minta lagi kepada Allah ya Kalau orang datang ke kuburan lalu dia minta kepada Allah dan jaj, kuburan sebagai wasilahnya itu syirikun asgar namanya syirik kecil. Tapi ketika dia meminta bukan hanya ke, bukan lagi kepada Allah hanya to kepada kuburan to langsung kepada penghuni kuburan itu maka syirikun akbar dia ikhwati fillah azza wa jalla wa iyyakum jami'an. itu terkait dengan murajaah kita. pada pertemuan yang lalu dan kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kali ini ikhwati fillah yang telah bukan adalah asyirkun asgar syirkun asgar syirik kecil karena kan syirik akbar sudah kita sampaikan kan annausani yaitu jenis yang kedua syirkun asgar kesyirikan kecil apa konsekuensi syirik kecil itu la yukhrij minal millah pelaku dosa kecil kata Syekh Solyal Fauzan tidak keluar pelakunya dari agama. Jadi pelaku dosa, dosa syirik kecil, syirikun asghar ini tidak akan keluar dari, dari Islam. Lakinnahu yang kusut tauhid, yang tauhid. Tapi tauhid terkurangi, ter apa ya, ter, terdegradasi gitu. Terdegradasi artinya terkurangi tauhidnya akbar dan syirik kecil itu menjadi tangga anak tangga menuju syirik besar dan dia ada dua macam ah di sini jamian jadi Syirikun asgar memang tidak keluar dari Islam Tetapi dia mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang Dan ingat bahwa dia adalah anak tangga Menuju syirikun akbar itu Bahwa kismani dan dia ada dua Dua bagian, ya. Al-qismul awal. Bagian yang pertama. Syirikun zahirun ala lisani wal jawarih. Syirik yang nyata-nyata... Ya, dilakukan di lisan dan jawarih. Jadi, syirikun... Uh, as as asgar itu, ya. Syirikun asgar, ada dua. Yang pertama, syirikun zahir. Zahir mana ada lisan wal jawarih. Syirik, syirik yang nyata-nyata dilakukan... ...di lisan dan anggota tubuh. ha bagaimana itu? Wahwa al-fazun wa af'alun. Dia itu adalah pas lapas dan perbuatan-perbuatan. Lapas baliknya ke lisan dan perbuatan baliknya ke anggota tubuh. Selengkapnya nanti kita lanjutkan yang setelah satu ini. Jangan kemana-mana bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Bikhwati fillah ya Allahu ta'ala wa iyakum jami'an. Jadi kita sudah sampaikan tadi bahwa syirkun asgar itu ada dua, ya kan? Syirkun asgar ada dua. Yang pertama syirkun zahirun ala lisani wal jawarih. Syirik yang nyata-nyata di lisan dan anggota tubuh. Ya, wahwa alfazun wa af'alun dan dia itu adalah syirkun zahir itu adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Perkataan baliknya ke lisan, perbuatan baliknya ke anggota-anggota tubuh. Ya. Apa saja itu? Selengkapnya kita lihat. Fal maka la lapau seperti apa? Kal halifi bighairillah bersumpah dengan selain Allah. Ah, ya. bersumpah dalam bahasa Arab kan ada huruf kosam namanya. Huruf kosam itu menggunakan tiga huruf aja. Wow, ba, dan ta. Wow, wallahi, billahi, tallahi. Ah gitu. Mungkin kalau kita Indonesia kan demi kan. Kalau kita lihat pejabat-pejabat negara. Uh, sebentar lagi ya Bapak Kapolda ataupun Bapak Kejaksaan atau Menteri atau Gubernur akan segera diambil sumpahnya. Ah gitu kan ketika dia dilantik ya. Maka kita dengar, demi Allah, yang Islam ya, demi Allah, saya bersumpah, atau saya berjanji, gitu kan, demi Allah, itulah dia. Wallahi, kalau itu dalam versi Arabnya, kalau versi Indonesia kan artinya demi Allah, kan gitu. Maka orang-orang yang menggunakan demi-demi, yang tujuannya sumpah, maka berbahaya, dan itu syirkun asgar, secara lisan, yang zahir dalam lisan. Qala sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairillah ya man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia kafir atau dia telah musyrik ha ya dia telah kafir atau dia sungguh berbuat kesyirikan. Contohnya apa Ustaz? Contohnya ya demi Ka'bah atau demi Nabi ya atau demi penghuni apa penjaga hutan ini, demi ayah dan ibuku yang tujuannya sumpah ya. Ah gitu. Itu jatuh ke syirkun asghar, enggak boleh. Sumpah itu kan tujuannya adalah menguatkan perkataan kita kan, menguatkan pernyataan kita. Ah, ada orang kita mengatakan bahwa Uh, apa namanya ini kita ini uh, punya uh, utang atau apa namanya ini tidak punya utang kepada seorang lalu orang orang lain menuduh kita kamu ada utangmu kita bilang saya sudah bayar kok uh, lalu kita untuk menguatkan pernyataan kita kita ini sudah bayar kita menggunakan sumpah kan gitu ya nah maka kita menggunakan apa sumpah yang benar menggunakan kata Allah ya yeah? ya yeah? dengan nama dan sifat-sifatnya wallahi demi Allah ya war rahman Warrahim demi al rahman war rahim demi al rahim dapat dapat tu ini ya qad laqad yakni madha laqad saddat tu ini aku sudah bayar utangku aku sudah membayar tagihanku ya itu dia itu yang benar begitu demi Allah ya demi al rahman demi al jabbar demi al hakim enggak itu tidak mengapa kenapa karena itu memang nama dari nama-nama Allahu tabaraka wa taala. Ah gitu. Yang enggak boleh itu selain Allah. Selain Allah kita bersumpah demi masa enggak boleh. Oh, Ustaz Allah kan boleh suka hati dia demi masa. Kalau Allah wajah wa taala terserah Allah mau bersumpah dengan apapun. Allah SWT banyak dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Wasallam. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. dan para ulama boleh, bagi Allah terserah Allah mau bersumpah dengan apa. Menunjukkan bahwa ketika Allah SWT bersumpah dengan salah satu makhluknya, menunjukkan makhluk itu makhluk yang spesial. Makhluk yang memiliki kedudukan, makhluk yang memiliki kemuliaan. Enggak, enggak, enggak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Dia makhluk, tapi artinya kedudukannya dia besar di hadapan Allah Taala. Jadi hati-hati. Kalau ya, kita bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Demi Allah, boleh. Demi Ar-Rahman, boleh. Ya, Demi apa lagi umpamanya? Demi Al-Mutakabbir, boleh. Demi Al-Wadud, betul. Demi Al-Matin, boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itulah semua nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi ingat kalau orang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa maka jatuh hukumnya syirkun asghar secara lisan. Ah itu dia. Wa kaqawli masya'allah Dan seperti perkataan orang Apa yang Allah kehendaki dan kehendakmu Kenapa kalau menggunakan wow Kata para ulama Karena wow itu mutlakul jama' Mutlakul jama' artinya Sama dia setara dan sebanding Jadi masya'allah wa syi'ta Apa yang Allah kehendaki dan kehendakmu Jadi dia menyamakan Taswiatu masyiatillah bimasyiatil makhlukihi Menyamakan antara Apa namanya ini Kehendak Allah dan kehendak makhluknya Kehendak makhluk dan kehendak Allah Itu nggak boleh nggak boleh mensatu men, men, men lepelkan gitu, mensatu men, men levelkan nggak boleh. Masya Allah washiita, Masya Allah washiita. Apa yang Allah kehendaki dan kehendakmu. Jadi yang benar gimana Pak Ustadz yang benar? Masya Allah ah gitu. Apa yang Allah kehendaki kemudian kehendakmu. Kenapa? Karena kemudian dia tertib wa tarohi dia, tertib udah tertib dan tarohi lagi dia apa namanya ini dia mengakhirkan gitu ya ja al mudir sumal modof datang mudir kemudian modof gitu ditertibkan siapa yang datang duluan dan dia tarawih dia diakhirkan datang uh, ketua kemudian datang mudir dan kemudian pegawainya gitu itu 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 boleh kenapa karena pakai kemudian kalau pakai wow dalam bahasa arab itu sensitif terbaca dia taswiyahnya Aa, gitu maka tidak boleh yang seperti ini jadi kalau kita bilang Masya Allah, masyita boleh. Tapi masya Allah, masyita enggak boleh jatuh kepada hukum kesyirikan. Jadi dalam Islam ini indah sekali. Ya. Semua di dicek betul gitu, di diseleksi gitu. Sehingga masya Allah ya kita ini bersyukur kali Allah SWT memilih kita sebagai hamba-Nya, memilih kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. kita banyak bersyukur kepada Allah Muazzamjalla. Kalau kita nggak Islam ya, kalau bukan karena Allah kemudian keislaman kita ini, kita nggak ngerti kayak gini-gini. Kita antam kromo aja. Kita kira dalam bicara ini bebas-bebas ya, aja. Paling cakap kotor nggak boleh kan? gitu-gitu kira-kira masyarakat. Ternyata seperti ini pun di dikritisi, diperbaiki sehingga benar-benar ucapan kita ini terbebas daripada kesyirikan itu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qala lahu rajulun. Berkata Nabi SAW menimpali ketika ada orang seorang laki-laki berkata kepada Nabi. Masya Allah wa syikta. Apa yang Allah kehendaki dan kehendak muahai Muhammad. Faqal. Maka Nabi SAW. Aja'al tani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku? Bagi Allah itu tandingan. Karena menyamakan kehendak Allah, kehendak, kehendak, Nabi dan kehendak Allah itu penyamaan. Nabi langsung tegur, "Ajal tanilillah ini dan apakah engkau sedang menjadikan aku bagi Allah sebagai tandingan bagi Allah?" Qul masyaallah wahda, katakan wahai laki-laki, apa yang Allah kehendaki saja. Qul masyaallah wahda, apa yang Allah kehendaki saja. Kalaupun kita mau mau mengikutkan dia pakai syi'ta tadi, pakai summa tadi, Ya, masya Allah. Ya, semasi tak boleh, tidak ada masalah. Ya, begitu juga kalau kau ini juga dikritisi, ini tidak boleh dalam Islam. Ah begitu kan sangat indah dalam Islam ini ikhwan. Wa qauli dan seperti perkataan laulallahu wal fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan enggak boleh. Kenapa? Karena menyamakan. Ada penyamaan kalau bukan karena Allah dan fulan. Ah, gitu. an yang yang benar dikatakan bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalam syirkun azwar itu yang benar. Masya Allah, thumma fulan. Masya Allah, thumma fulan Apa yang Allah kehendaki dan si boleh. Eh, kemudian si pakai kemudian. Masya Allah, fuma fulan. Apa yang dikehendaki oleh Allah, oleh Allah kemudian yang dikehendaki oleh si fulan. Tapi pakai kemudian karena tarohi itu diakhirkan. Enggak sederajat gitu ya. Walau lallahu thumma pulan. Boleh. Kalau bukan karena Allah. Kemudian si pulan. Boleh. Yang enggak boleh kalau pakai wow. Kenapa? Lianna sumayu yufidu tertib ma'at tarakhi. Karena summa itu. Kata summa dalam bahasa Arab. Itu memberi paedah tertib. Menertibkan. Membuat urutannya. Ma'at tarakhi dan diakhirkan. Jadi apa yang Allah kehendaki ya kemudian jadi kemudian si pula jadi datang belakangan dan ditertibkan enggak masalah berarti kan bukan satu derajat ya enggak satu level boleh enggak ada masalah Ah, Wa wataj'alu masyi'atal -masy abdi tabi'atan li masyi'atillah. Engkau menjadikan kehendak Allah, kehendak hamba mengikuti bagi kehendak Allah. Ah, gitu. Kehendak kita punya kehendak enggak punya. Allah punya kehendak enggak punya. Tapi tentu kehendak kita beda dengan kehendak Allah itu satu. Yang kedua, kehendak kita ini harus tunduk, harus bertekuk lutut di, 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 di depan kehendak atau di hadapan kehendak Allah Muazzin. Artinya kehendak kita ini ya tergantung daripada kehendak Allah. Apakah Allah menghendak kehendak kita ini apa tidak? gitu. Berapa banyak kita ber, eh, kehendak itu keinginan ya. Berapa banyak keinginan kita yang nggak tercapai gitu. Banyak yang nggak tercapai. Itu artinya Allah nggak kehendak kita tentu ada hikmah di belakang itu ya. Kemudian banyak juga kehendak kita kan tercapai alhamdulillah ah gitu kalau nggak tercapai alhamdulillah ala kuliah alhamdulillah semua gitu kan yang tercapai alhamdulillah nggak tercapai alhamdulillah ala hal gitu supaya taufik kita terjaga dan keimanan kita pun tetap ter uh, apa namanya ini uh, terkontrol ya baik Kama kala ta'ala sebagaimana Allah SWT berfirman Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin Dan tidaklah mereka berkehendak Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allahu rabbul alamin Artinya masyiah mereka ini tunduk di bawah masyiah Allah Kehendak hamba itu tunduk dan patuh dan mengikuti kehendak Allah SWT Dalam surah takwir ayat 29 wa'amalu wa'u pah ya li mutlaqil jam'i wal isyraq. Adapun kalimat waw, adapun kalimat waw sebagaimana kita sampaikan tadi yang enggak boleh-boleh itu, masyaallah syaitan enggak boleh karena pakai waw. Kemudian law lahu wa fulan enggak boleh karena pakai waw gitu kan. Kenapa? Karena waw itu li mutlaqil jam'i. Mutlak secara jam'i secara keseluruhan, mutlak secara umum. Ah gitu. Wal isyraq dan juga perkongsian dan persekutuan. tertiban wala Dia tidak menghendaki penertiban pengurutan dan tidak datang belakangan. Artinya kalau kita menggunakan wow kan itu tadi nggak boleh kan diperbaiki tadi pakai summa bukan pakai wow gitu kan kenapa kalau summa dia tertib dan tarohi sehingga tidak satu level dengan Allah kalau kita menggunakan wow maka itu dia mutlakul jam'i artinya mutlakul jam'i sama gitu kita katakan Ja'al mudiru wasikritiruhu Datang mudir dan sekretarisnya Sama sebanding Dalam bahasa Arab begitu ya Tidak boleh, kenapa? Karena waw itu tidak menghendaki tartib Dia tidak menghendaki urutan, nggak ada Wala taqib dan belakangan, nggak ada Jadi dia serentak dan sama gitu Maka nggak boleh Wa qawlu Wa qawlu mali illallah wa anta Ya seperti perkataan ya mali aku tidak memiliki apapun illallahu wa anta kecuali engkau dan Allah ah itu bagaimana ini tidak boleh kenapa karena pakai wow ah jadi bagaimana yang benar mali illallahu thumma anta boleh ya tidak ada bagi kecuali hanya Allah kemudian engkau boleh tapi kalau pakai wow dan engkau berarti selepel dia dengan Allah wa qauluhu hadha min barakatillahi wa barakatika ini dari keberkahan Allah dan keberkahanmu enggak boleh. Jadi bagaimana? Pakai summa. Hadha min barakatik min barakatillah summa barakatika. Boleh. Begitu ikhwati fillah azanillahu taala wa iyakum jami'an, ya. Wa amal af'al, kita udah habiskan ya. Kita sudah habiskan yang namanya eh uh, ya, perkataan-perkataan. Sekarang af'al. Tadi kan uh, akwal di lisan kan perkataan di lisan. Sekarang afal berarti di jawari. Wa afal fa mislu lubsil halaqati wal khaid. Perbuatan itu contoh syirik kecil agak apa? Contohnya memakai lubsi mislu seperti lubsil halaqa memakai uh, apa namanya ini uh, halaqa. halaqa itu cincin atau gelang ya. Wal khaid dan juga benang-benang. Ah, Benang-benang biasanya kan jadi jimat, ya. Apa fungsinya? Lirof, balai untuk mengangkat balak atau menolaknya? Itu dia: menolak bala atau mengangkatnya. Orang pakai cincin, tapi cincinnya enggak cincin sembarangan. Katanya, cincin apa nih, bos? Inilah untuk menolak bala ini, atau cincin untuk uh, apa? Namanya ini? menolak penyakit, menolak bala, atau sebagai cincin belah rotan, ya. <laughs> cincin untuk pelaris cincin untuk merli cewek umpamanya ya melet cewek nah, ini nggak boleh ya lubusil halakoti wal khid seperti memakai cincin atau gelang ya wal khid dan benang-benang untuk mengangkat bala dan dan atau menolaknya seperti bayi-bayi anak-anak ya seperti umur satu tahun di lehernya kadang-kadang ada benang yang dikalungkan atau di tangannya atau di perutnya di pinggangnya subhanallah itu kesyirikan syirik asgar dalam perbuatan tidak boleh serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu ini ustaz orang tua yang kasih mau orang tua mau anak-anak cabut gunting bakar bismillah begitu enggak boleh Berapa banyak anak-anak itu kadang, kadang jorok jadinya anak-anak itu kan. Jadi enggak biasanya anak-anak itu jadi jadi dia uh, lucu, gemes kita lihatnya gara-gara apa? Karena benangnya kotor kan. Namanya anak-anak keringat, keringatan dan benangnya terus kan siang malam. gitu. Subhanallah. Itu enggak boleh. Bereskan, bersihkan akidah-akidah kita dari tahayul khurafat, ketakutan-ketakutan. Jangan, hanya kita takut kepada Allah. Kalau kita bertauhid kepada Allah, gampang tubuh kita ini nggak ada apa apa-apanya. Gitu. Bersih total, kecuali yang pakaian itu soal lain gitu kan. Yang tambah-tambahan yang ek eksternal, eksternal yang nggak perlu gitu. Itu, itu, itu berbahaya. Dan itu kesyirikan gitu loh. Syirik kecil itu, itu besar dosanya, walaupun namanya aja syirik kecil, dosa besar. Ya, yeah? Ima untuk mengangkat bala atau menolaknya. Mengangkat bala arti karena sudah terjadi atau menolaknya karena belum terjadi sebagai bentuk antisipatif. Ah, mereka katakan sehingga pakai jimat lah, pakai kalung, pakai gelang-gelang ini tidak boleh. Wami tali ketamaim seperti juga mengalungkan jimat-jimat. Kau -jimat. peminal aini wa kairiha karena takut dari penyakit mata dan yang lainnya. Enggak boleh. Maka bagaimana Ustaz kalau kita takut penyakit mata? Rutinkan, dawamkan, ya, zikir pagi dan petang. D dawamkan lagi doa keluar rumah. doamkan lagi baca ayat kursi ya al muawadatin dan seterusnya dan seterusnya. Itu 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 doa doa yang yang warid yang maksur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza bala' apabila diyakini semua ini jimat dan lain-lain tadi diyakini sebagai sebab untuk menolak bala dan ataupun untuk mengangkat bala atau menolaknya fa Syirul di level ini, syirik kecil yang begitu. Kalau orang pakai jimat, pakai benang-benang tadi, yang dia tujuannya hanya keyakinan dia sebagai sebab aja untuk menolak bala atau mengangkat bala, itu jatuh hukumnya syirik kecil. Lian Allah alamnya jalhadhi asbaban, karena Allah tidak menjadikan pada semua ini sebagai sebab yang mubah atau syar'i untuk mengangkat bala atau menolak bala. Oke, okay. sampai itu paham ya? Ingat, saya ulangin lagi. Kalau dia memakai gelang, memakai cincin, memakai kalung-kalung jimat-jimat dan lain-lain yang tujuannya dia meyakini sebagai sebab untuk mengangkat balaka, menolak bala dan seterusnya dan seterusnya maka itu syirkun asghar. Kenapa syirkun asghar Ustaz? Enggak boleh, enggak boleh karena Allah tidak menjadikan di situ sebagai sebab ya, sebagai sebab. Enggak Allah enggak jadikan itu. Itu bukan sebab yang mubah atau sebab yang syar'i. Amma idzaa wa al bi nafsiha syirkun akbar. Adapun dia meyakini bahwa itu yang menolak itu yang mengangkat bala artinya ya jimat-jimatnya tadi kalung-kalungnya tadi ya gelang-gelangnya tadi itu mengangkat bala dengan sendirinya maka ini syirikun akbar di annahu huta bi ghairillah. karena itu dia bergantung kepada selain Allah jadi pahami ya dengan baik kapan jimat-jimat uh, ya kawan-kawannya itu itu menjadi syirikun asgar dan kapan besar akbar kalau dia asgar ketika dia meyakini seorang itu sebagai sebab doang itu sebab sebab doang yang menyembuhkan yang mengangkat bala yang menolak bala itu Allah tapi mereka jadikan sebab itu syirkun asgar adapun mereka lah yang meyakini bahwa jimat itulah dengan sendirinya yang mengangkat bala bukan Allah lagi ya bukan Allah yang mengangkatnya dan mereka nggak menjadikan sebab itu hanya itulah jimat itulah yang menolak mereka dari bahaya segala macam jimat tadi atau kalung-kalung atau cincin-cincin tadi maka itu syirikun akbar syirik besar kenapa karena dia bergantung kepada selain Allah yang tadi itu yang di awal kenapa syirikun asghar dia masih bergantung kepada Allah tapi dengan cara dengan mengambil sebab yang tidak dibenarkan syara syar'i uh, ya nggak syar'i dan nggak enggak mubah Aa, ah, ah, begitu maka jatuh hukumnya syirik asgor dia. Tapi kalau sudah meyakini jimat itulah yang menolak balaknya, yang menggeser segala macamnya, maka ini syirikun akbar ikhwati billah. al ta'ala wa iyakum jamian. Al-Qismu <tuh> sani <tuh> syirikil <tuh> asgor. Bagian yang kedua dari syirik kecil. Tadi kita udah sampaikan kan. Syirik kecil itu ada dua kan. Syirik kecil yang zohir, yang nampak di lisan dan di jaware. Udah selesai. Yang ketiga, yang kedua, Syirku asgar syirkun khopi Yaitu syirik kecil yang khopi yang sifatnya tersembunyi Apa itu? Wahwa <siruk> syirku pil iradati wa niat Yaitu kesyirikan dalam kehendak-kehendak dan niat-niat Seperti apa? Ria <tif> <tif> <"Syirik> Wa sum'ah ria Menampakkan amalan Sum'ah itu memperdengarkan amalan Seperti apa? Ka'an ya'mala amalan mimma yutaqarrub bihi ilallah yuridu bihi anas alehi. Seperti orang beramal dengan suatu amalan yang mimayu dari apa yang di ke, dari apa yang di yang mendekatkan diri dengannya kepada Allah. Artinya amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah. Yuridu bihi anas alehi. Sementara dia menghendaki pujian manusia kepadanya. Ya seperti apa? ka'an yuhasina salatahu aw yatasaddaq seperti orang membaguskan salatnya atau dia bersedekah li ajri an yumdah karena dia ingin tujuannya supaya dia dipuji dan dipuji dan supaya disanjung-sanjung kepadanya. Ah ya, dia bersedekah, sedekah ini apalagi dia membantu ya supaya juga dia riaknya. Mungkin enggak pun dia diapakan orang ya, enggak pun dia mungkin mempiralkan dirinya tapi orang lain mempiralkan, dan dia diam dan dia tidak menghalangi orang atau menikmati itu itu jatuh maka nggak boleh jadi kalau orang membaguskan sholatnya bukan karena Allah maka syirkun syirkun asgar bagaimana ustad kita kan sholat karena Allah mau ada orang di samping kita mau atasan kita kita sholatnya seperti biasa aja kita tetap khusyuk karena Allah bersedekah bersedekah karena Allah mau ada orang mau enggak begitu tapi kan orang kadang-kadang nggak -kadang puas dia dengan 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 pandangan Allah nggak puas dia dengan uh, penglihatan Allah ilmu Allah nggak puas dia dia harus dengan makhluk juga gitu kan lidok pil iman karena lemahnya imannya tentunya lihat dia ingin bersedekah banyak oh si polda ini masya Allah sedekahnya ke masjid ini dua miliar segala macam an yumdah supaya dia dipuji wa yusna alihi agar dia disanjung au yatalafas bidzikri wa yuhassin salatahu bitilawah atau dia bermelapaskan satu dikir contoh lain ini melapaskan dengan satu dikir wa yuhassini sautahu bitilawah dan dia Membaguskan suaranya ketika baca Al-Quran Oh Li ajli an Supaya manusia dengar suara dia bagus Fayusnu alihi wa yamda'u Agar mereka menyanjungnya dan memujinya Oh Masya Allah ya sepulang itu ya Ah dalam hatinya Siapa dulu dong Ah gitu kan Semakin menikmati pujian orang dia Hancur amalnya itu Hancur amalnya Itu Allah SWT tidak terima Dan Allah tidak suka disekutukan Anda mengaji karena Allah. Ustadz, saya mengaji karena Allah tapi ada yang muji-muji saya, Ustadz, Itu enggak apa-apa, busyra, busyra ajil mukmin. Itu kabar gembira yang disegerakan kepada seorang mukmin. Tapi jangan anda, anda nikmati yang pada akhirnya Anda membacanya bukan karena Allah lagi. Karena pada awalnya orang kadang-kadang kan gini ya. Orang tahan awalnya, sekali dua dua orang tiga orang yang muji dia masih tahan dia, masih dia nggak bergeming, ya nggak nggak ber, bergeming dan nggak memperdulikan. Tapi udah lima orang enam orang udah mulai viral gitu kan, ah udah mulai goyang dia, goyang jenggot, goyang goyang, goyang apa isbal dan lain-lain segala macam ya. Jadi maksud saya bahwa ini goyang apa namanya ini. Uh, E, godaannya nggak 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 ini Ikhwan nggak gampang gitu ya mungkin kita teorinya mungkin kita dapat gitu kan tapi ketika kita sampai di tataran realitasnya dan pelaksanaannya pengejauhan tahannya dan prakteknya berat berat kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala wa riya idha khala riya kalau bercampur dengan amalan maka Allah batalkan amalannya gak peduli Allah SWT. قال الله تعالى الله عز وجل فيمن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك wala yushrik bi ibadati rabbih maka barang siapa yang berharap pertemuannya dengan robnya maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh dan jangan dia menyekutukan dalam peribadatan kepada robnya sesuatu apapun itu dia jadi kalau kita beribadah kepada Allah totalitas hanya kepada Allah nggak peduli orang mau bilang apa memuji apa tidak tapi sebagai manusia kan nggak cuk nggak enggak, enggak apa ya? nggak puas dia dengan pandangan Allah, nggak puas dia dengan penilaian Allah. Dia ingin orang lain, makhluk. Padahal nanti di akhirat ancaman orang yang ria itu kata Allah minta wahai ayuhal muraun wahai orang yang ria minta pahalanya kepada orang yang kalian riakan dulu. Kita mungkin rianya ke tukang becak gitu kan. Minta ke dia. Kita mungkin rianya ke tukang sayur. Kita rianya mungkin dulu ke ini dan itu subhanallah. Apalagi teriaknya karena orang kafir gitu. Kemana kita mintanya sementara dia di neraka? <laughs> gitu kan. Jadi oleh karena itu udahlah. Ya, jadi gimana Ustaz? Ah, gimana Ustaz? Pasti ketika kita beramal, uh, setan kan nggak agak nggak istirahat orang ini kan. Setan kan nggak istirahat dan nggak capek dan profesional menggoda kerjaannya yang goda doang gitu kan. Ketika ada perangi, 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 begitulah adanya perangi terus. wa Nabi Sallallahu dan berkata Nabi SAW Akhwafu ma akhwafu alaikum ashirkul Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah kesyirikan yang paling kecil, kesyirikan kecil. Qalu ya Rasulullah, wa ma asy-syirkul Ya Rasulullah apa itu syirik kecil yang kau takutkan kepada kami? Kalau riya dia itu Ria, Ikhwan. Ria itu artinya memenampakkan amal solehnya di hadapan orang lain. Kalau Sumah menceritakan itu tadi contoh <tuh> dia mau bersedekah umpamanya ketika lihatnya orang dia sedekahnya sebenarnya ikhlasnya di lima ribu gitu. Tapi ketika uh, banyak orang kayaknya nih lima ribu enggak nanti enggak dipuji orang malah kan dijelek-jelekkan gitu kan. Maka dia bersedekah lima puluh ribu atau seratus ribu yang 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 apa namanya ini yang seharusnya lima ribu dia ikhlas karena Allah karena dilihat orang jadi lima puluh ribu apakah ikhlas dia karena Allah enggak makanya berhati-hati ikhwati billah. azan taala wa jamian di, antara contoh-contoh syirkun asgar al amalul ajli tamid dunyawi beramal Ya, karena untuk mendapatkan ketamakan duniawi, tamak kerakusan dia terhadap duniawi. Seperti kaman yahuju au yuaddin au ya umun nas li ajil mal. Seperti orang yang berhaji atau dia azan atau dia menjadi imam manusia untuk mendapatkan harta. Ya, au ya ta'lam ilma atau dia belajar ilmu syara'i, ya, au yujahid li ajil mal atau dia berjihad untuk mendapatkan harta. Ah, ha, itu berbahaya, Ustaz. Bukankah kita belajar ilmu syari' seperti ada sebagian e, jami'ah sebagai universitas atau pondok? Justru kita dapat beasiswa umpamanya, nggak masalah. Jadi Ustaz, nanti kita kena kepada beramal karena dunia. Makanya harus ada ilmunya kita, harus ada ilmunya, ya. Bagaimana ilmunya? Ilmunya adalah ketika kita beramal itu karena Allah. Kemudian yang ini, yang yang ada uangnya, yang ada yang apanya, itu bukan tujuan utama kita, enggak. Itu sebagai karunia dari Allah aja. Enggak pun ada itu kita tetap semangat gitu lah kira-kira. Ya? orang yang belajar ilmu syara'i lalu dia mendapatkan harta Mungkin dia setelah mendapatkan ijazah Atau waktu sedang belajar pun dapat uang dia Ah gitu kan. Untuk beasiswa dia umpamanya. Itu bukan tujuan dia. Ada orang masuk ke kampus A karena untuk mengejar beasiswanya. Itu keliru, ya. Dia ke kampus A masuk, alhamdulillah diterima umpamanya, dia mendapatkan beasiswa, bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya untuk menuntut ilmu. Tapi dia diberikan itu nur ala nur cah, cahaya tercahaya, alhamdulillah. Seperti orang yang haji tujuannya supaya mungkin berdagang ya tujuannya berdagang dan itu yang dominan sebenarnya kalau haji pun umpamanya dia men mendomprengkan atau menumpangkan niat untuk berdagang sebenarnya nggak ada masalah tapi bukan itu yang utama utama tetap ibadah haji gitu tapi ada orang yang memang totalitas dia hajinya itu teremilinasi ter 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 ya ter apa namanya terkecilkan niatnya yang besar niat dagangnya itu tidak boleh atau adan dia di sebagian negara kan tukang adan pun gak dapat uang kan digaji oleh negara itu soal lain Ah, begitu ikhwati fil azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Nabi SAW mengatakan ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham wa ta'isa abdul khamisah in utiya radiya wa ilam yu'ta sakhita. Celakalah hamba uang, hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. In utiya radiya, hamba passion. Kalau dia diberikan maka dia senang wa ilam yu'ta sakhita. Kalau dia enggak diberikan maka dia akan murka. Ah ini dia. Kenapa? Karena totalitas tujuannya itu. Nggak ada lagi ya, apa namanya, kepada Allah SWT. Bagaimana Ustaz orang yang mengajar di pondok, lalu dia dapat ini, dapat itu. Maka saya katakan tadi, niat utamanya adalah karena Allah. Kemudian datang ini, itu bukan tujuan utama dia, enggak. Ah gitu, dapat Alhamdulillah, nggak dapat juga nggak masalah. Ah begitu. Itu harus kita didik diri kita, kita jaga hati kita agar kita benar-benar bisa apa namanya ini mempertahankan hal ini selalu. Godaan akan datang, jangan diharap bahwa godaan nggak akan datang, Ustaz. Akan datang, akan datang. Oleh karena itu kita waspada dan hati-hati Kalau ketika datang itu Maka cara kita adalah kita perangi, kita lawan Sehingga kita murni dan mengikhlaskan semua amalan kita Karena Allah Tabaraka wa ta'ala saya kira itu cukup pembahasan kita ini dan ada pun yang tinggal sedikit lagi ini saya kira hanya pelengkap dan sebenarnya sudah kita ulang-ulang dari sebelumnya. Dan insya Allah ta'ala kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang yaitu tentang Al-Kufru Ta'arifu Wa Anwa'ahu kuburan ya pembagiannya definisinya dan pembagiannya insyaallah taala hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh